Marinda's Call. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulur-tulur Riwaji Arinda Scout. Kali ini saya sedang naik tram buatan Perancis menuju The Peak Power, puncak teras Hong Kong di Sky Terrace 428 Hong Kong, sebuah puncak tertinggi di Hong Kong. Untuk sampai ke sana itu harus naik tram buatan Perancis yang ekstrim tulur-tulur, karena kemiringannya lebih dari 70 derajat. Luar biasa ini, Pak Anang sedang mengabadikan gambarnya. Ya, kepala senang kumpring, saudara-saudaraku, sedang mengabadikan gambar-gambar itu yang menarik. Perjalanan menuju The Peak Power di puncak Hong Kong. Para gedung-gedung tinggi di Hong Kong sudah kelihatan dari tram yang kita naiki ini. Ya, nah, kemiringannya luar biasa kita ini. Ketakutan betul naiknya. Kita lihat gedung-gedungnya kelihatan miring karena posisi tram ini betul-betul sangat miring. Kemiringannya luar biasa ekstrimnya ini betul-betul semuanya. Ya, ini perjalanan bersejarah bagi kami semuanya, warga kuartir cabang Lamongan. Ini kegiatan wiralana kedua menuju Hong Kong, Macau, Malaysia, Singapura. Nah, sekarang ini karena harus antrian, sementara tramnya berhenti dulu di tengah-tengah dengan posisi mendana. Nah, tulur-tulur ini kita sudah sampai di Sky Terrace 428 puncak tertinggi Hong Kong. Kelihatan itu Pak Sotik Kabit BLS, kemudian Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Adi Tito, dan tampak kemudian Pak Matekur Kepala SMK Negeri 2 Lamongan juga bersama sama kami di wiralana kedua di Hong Kong. Pak Muhammad Sotik. Nah, kelihatan rumah-rumah di atas bukit. Nah, ini di belakang kami adalah apa ya, kok lupa saya. Ini bu. Jadi dari Gelagah ini SMP Negeri 1 Sukodadi. Ya. Mudah untuk kelihatan juga Bu Naning dari SMP Negeri 1 Tikung, kemudian Bu Yayu SMP Negeri 2 Lamongan juga bersama-sama dengan kita semuanya. Ya. Luar biasa, kita sedang menikmati bagaimana pemandangan Hong Kong 360 derajat tampak dari The Sky Terrace 428 di Peak Power Hong Kong. Ya, saudara-saudaraku, berbahagia sekali bang saya berkesempatan untuk bisa hadir di sana bersama dengan tulur-tulur pramuka, terutama kepala sekolah untuk kegiatan wiralana kedua di Hong Kong pada hari ini. Ya, untuk pemandangan view-nya di Hong Kong, ternyata Hong Kong dari atas seperti ini ada bukit-bukitnya. Selama ini kita kan tahu Hong Kong itu hanya gedung-gedung tinggi, kota kota yang sempit. SMA Negeri Gedung Perik sekarang ya luar biasa. Sayang itu tadi kamera video yang kita pakai HP-nya tapi jadul sehingga gambarnya goyang-goyang. Gak apa-apa, yang penting kita bisa menikmati pemandangan ini luar biasa. Ya, itu kita bayangkan Hong Kong ini dilihat dari atas gedung-gedung tinggi tingkat sampai tingkat 100, tingkat 70-an gitu. Sementara kita berada di atasnya. Kayak apa itu film apa itu? Kita di atas gedung-gedung tinggi ternyata. Jadi, saudara-saudara sekalian, inilah kesempatan luar biasa kita bisa menyaksikan Hong Kong dari